Oke pemirsa, kali ini saya mau membuat es campur rumah kayu. Yaitu bahan-bahan utamanya dari ada gula cair, santan, sirup merah, susu kental manis, ada koko. Ini koko bisa diganti dengan kelapa muda. Ada leci, nangka, cendol, tape, kolang kaling, kacang merah, dan cincau hitam. Kali ini coba masukin satu-satu. Gula cair. Nata de coco. Dan tape. Leci. Kolang kaling. Dan nangka. Cendol. Kacang merah. Cincau. Cincau masih cincau. Tangka pinggir mas, tangka itu. Ada terakhir santan, terakhir es. Atasnya kasih strawberry. Oke, sirup. Nah, ini dia es campur ala rumah kayu. Ini hidangan ini cocok buat berbuka puasa. Silakan mencoba.